Halo teman-teman semua, kali ini aku mau menjelaskan perawatan kulit berjerawat. Tapi sebelumnya jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe YouTube channel aku. Nah, untuk perawatan kulit berjerawat yang pertama nih, rutin mencuci muka merupakan salah satu kunci utama dalam perawatan kulit berjerawat. Karena ini merupakan cara untuk menjaga kebersihan kulit baik wajah maupun anggota badan lainnya. Yang kedua, pilih sabun sesuai jenis kulit kalian ya. Karena selain rutin mencuci muka, jangan lupa untuk memilih sabun sesuai jenis kulit Anda sebagai bagian dari perawatan kulit. Selanjutnya, nomor 3, batasi penggunaan scrub di kulit berjerawat. Butiran-butiran scrub itu tidak dapat menembus hingga ke dalam pori-pori sebagai tempat jerawat berkembang loh. Butiran scrub itu hanya sel kulit mati di lapisan teratas kulit yang tentu tidak efektif mengatasi jerawat. Yang keempat, benahi pola makan. Makanan dan camilan yang dapat meningkatkan kadar gula darah itu dapat memicu insulin berlebih dalam tubuh. Insulin juga memicu produksi sebum berlebih sebagai penyebab jerawat. Jadi hati-hati ya dalam memilih makan. Selanjutnya, yang kelima, mengendalikan stres. Dan yang keenam, rutin berolahraga. Nah, yang ketujuh, lindungi kulit dari sinar matahari. Karena sinar UV matahari itu adalah salah satu faktor yang dapat memicu peradangan, kemerahan, dan flek hitam pada wajah. Dan yang kedelapan, harus bisa pilih produk perawatan yang tepat. Dan di sini SR12 menyediakan produk-produk untuk perawatan kulit berjerawat, di antaranya ada acne moist, acne total, acne serum, dan acne toner. Kalian bisa pilih ya. Nah, yang pertama, acne moist. Acne moist ini manfaatnya banyak sekali, di antaranya membantu merawat kulit yang berjerawat, memelihara kelembapan kulit, dan membantu merawat kulit yang kering, membantu melindungi kulit dari paparan sinar matahari, teman-teman. Jadi pemakaiannya itu dioleskan merata pada kulit wajah pada siang hari. Selanjutnya, acne total. Manfaatnya untuk membantu mencegah timbulnya jerawat, membantu menyamarkan noda hitam, bekas jerawat, serta membantu mempertahankan kelembapan alami kulit wajah sehingga wajah tampak lebih lembab, halus, dan lembut. Pemakaiannya, oleskan acne total pada area wajah yang berjerawat atau pada jerawat yang sedang meradang. Kemudian acne toner. Manfaatnya ini sebagai anti acne, moisturizing, anti iritasi, dan oily skin control. Cara pemakaiannya cukup kocok terlebih dahulu, tuangkan acne toner pada kapas secukupnya, usap pada wajah perlahan secara merata, tepuk-tepuk pada bagian berjerawat, gunakan sehari 2 kali sebelum menggunakan krim wajah. Dan yang terakhir, acne serum. Manfaatnya membantu membersihkan pori-pori kulit wajah dan membantu mengatasi jerawat. Cara pemakaiannya, bersihkan wajah dengan sabun dulu, lalu tunggu hingga kering, teteskan 2-3 tetes pada ujung jari, oleskan ke seluruh wajah merata, diamkan hingga merespon 5-10 menit sebelum menggunakan day cream atau night cream. Itu aja tampil cantik tanpa jerawat dengan SE12.